daripada minda makanan kita tadi, nak tukar, nak transfer ke akal, bukan untuk gaya, kan? Bukan untuk kita nak gaya. Jadi dia makan sorang-sorang lah, gemar dia makan sorang. Rupa-rupanya bila dia tanya pasal ayam begini, bukan semua jahat, nak bagi tahu. Yang ada tu baik sangat, betul. Pasal mereka ni yang jahat-jahat ni, yang pagi-pagi tu, yang pendeta-pendeta tu, ya. Tapi akhirnya pendeta tu bila mati mengucap juga, sebab mereka hafal banyak tentang Taurat. Mereka tahu tentang Taurat, ya, tentang Zabur, ya. Mereka tahu tentang Injil, dan seluruh itu kombinasi ketiga-tiga itu ada dalam Al-Quran. Mereka tahu, ya. Akhirnya yang finishing yang paling lengkap ketiga-tiga tadi is Al-Quran. Mereka tahu. Tapi oleh kerana kepentingan kedegilan dia tu, memang sifat degil yang Tuhan tunjukkan pada manusia, siapa yang degil, ya, seluruh kaumnya tidak akan terpilih untuk, walaupun bijak, walaupun pandai di kalangan Bani Israel, di kalangan Nabi-Nabi yang bijak pandai pun di kalangan Bani Israel, ya. Jadi tak semuanya yang jahat, ada yang baik. Jadi yang baik ni, mereka beribadah senyap-senyap, maka aku kena pancung, maka aku kena bunuh di zaman-zaman dulu lah, ya. Jadi yang baik-baik ni lah yang sebenarnya akan bagi tahu rahsia-rahsia tentang apa yang mereka buat, amalkan. Sebagai contohnya, ya, orang Yahudi ni dia jarang makan daging. Dia punya makanan ikan je. Kekuatan hari-hari makan ikan, sampai kena sumpah jadi babi. Jadi H1N1 Influenza A. Jadi kerajaan kita panik, kan? Sepatutnya kerajaan kita panik pada denggi. 70,000 yang dah kena denggi seluruh Malaysia. Matinya pula banyak tu. Ini baru je 1-2 kes kita panik. Denggi ni yang sebenarnya very very dangerous. Ya, 70,000 kita kena dah. Kalau Syuman memang 70,000 je mana? Satu dunia tak datang, tak nak datang Malaysia. Tak boleh tahu denggi dekat Malaysia bahaya, ya, di war-warkan cerita ini. Satu dunia, saya rasa Malaysia lumpuh dah. Tak ada siapa boleh datang ke Malaysia, sebab terbukti siapa-siapa boleh kena nyamuk Aedes, demam, denggi, berdarah, mati. Berapa banyak yang mati? Seorang dua, 20,000 mati dah, kan? Tapi kenapa tak ada berlipur sangat cerita itu? Nampak tak? Cerita ni, cerita H1N1 ni sengaja dibesar-besarkan sangat. Yang paling bahaya pada saya, yang boleh mati dalam keadaan yang sangat menyakitkan sehingga berdarah, adalah dengue. Jadi umat kita betul kalau takut-takut hari tu, kalau ada buang. Kalau tak boleh buang, tak ada ikan, tahu kan garam banyak-banyak sikit dalam air tu. Jadi nyamuk tak berani air yang bergaram. Jadi berbalik kepada Yahudi tadi, mereka kok makan ikan. Itu sebabnya mereka punya gen dia, saka dia, keturunan dia, ya, dia jaga akal. Dia jaga kekuatan minda mereka pasal mereka nak makan ikan. Tapi kepala ikan dia tak makan. Kepala ikan memang kita tak makan, tapi mamak kepala ikan kita bedah je. Jadi sebab itulah golongan-golongan mamak ni, dia punya degil semacam ni lah, tangan ni pun semacam. Berarti bila apa, kita di politik kita ni pengaruh ada mamak-mamak ni bahaya sikit. Selain saya pun ada keturunan mamak juga, ada keturunan ada juga ada kat India. Kita pergi ke Palembang, pergi ke Aceh, pergi ke apa, di Minangkabau, jadilah orang di Sembilan. Sembilan ni pun daripada sana juga, kita kapal je lah. Tapi dah bersih lah jen tu, dan tujuh generasi lah. So kepala ikan jangan makan. Mereka tak nak makan kepala ikan sebab kepala ikan proteinnya tidak aktif. Proteinnya tidak aktif. Jadi bila protein tidak aktif, ya, protein tidak aktif, macam mana nak membentuk gen yang baik, keturunan yang baik? Jadi mereka tak makan kepala ikan.
Tapi mereka gemar ikan. Jadi mereka tangkap ikan pada hari Sabtu yang dilarang. Hari Jumaat dia dah stand by tangkap ikan malam Jumaat tu. Esoknya tengok ikan berkumpul di permukaan air. Ikan tu tak perlu mengapakan. Hari Jumaat ada hari pertemuan kan. Hari nak kahwin-kahwin. Jadi hari ikan nak membiak apa semua. Hari Sabtu dia tengok ikan banyak, Tuhan dah kata jangan. Dia pun ambil ikan yang banyaknya pada hari Sabtu. Jadi jangan mancing hari Sabtu, sesiapa yang penggemar hobi memancing. Walaupun ikan begitu lapak, begitu jinak, tapi janganlah buat kerja itu. Kerja sikit sebanyak adalah kaitan dengan tapi memang boleh dapat banyak ikan tu hari Sabtu. Tapi dengan syarat perut kosong. Kalau pergi pancing ikan perut penuh, memang tak dapat. Kalau perut kosong, baru kita punya mind kita kuat. Kita boleh bayangkan ikan itu makan umpan kita. Perut dia makan. Feel kita datang. Jadi feeling itu, biasanya orang gila memancing ni, sebab dia ada feel dengan mind dia. Dia boleh set bila ikan itu nak makan. Dia boleh rasa ikan itu nak datang. Walaupun ikan tak ada berjam-jam. Kerana perut ni kosong. Maknanya perut kosong ni, kita punya mind kita, jadi ketagih, imajinasi kita begitu jelas sehingga kita merasakan tidak bosan memancing ikan walaupun tak pernah dapat. Tunggu sampai berjam-jam dan sabar. Jadi orang Yahudi ni dia sikap begitu lah. Dia punya perkiraan nak jaga otak dia je. Nak jaga minda dia je. Dia tak mau, dia emosi dia tak peduli. Spirit dia tak langsung, tak kisah pasal spirit. Kepercayaan pada Tuhan tak ada pada dia. Tapi yang nak jaga minda, sebab tu mereka buat berbagai-bagai teknologi. Dia tahu teknologi perubatan kita ni tentang gelombang tenaga bunga yang boleh mengubah apa sahaja berbagai bentuk unsur kepada unsur-unsur baru yang berpotensi. Dia tahu it's energy. Tapi mereka tutup minda mereka pasal ini kesembuh. Mereka buat sesuatu yang tak boleh sembuh. Kan? Bergantung pada ubat. Banyak ubat kena makan. Bergantung pada mesin-mesin yang tertentu. Kerja mereka. Kerja mereka, apa saja mendekatkan diri sehingga kita sembuh merawat diri kita dan akhirnya kita merasakan Tuhanlah penyembuh kita, dia takkan buat benda. Pasal dia takut. Nanti orang berbalik kepada Tuhan yang buat itu. Kan? Jadi dia buat konsepnya lega, kelegaan, lepas tu kepertahanan. Dia cipta antibiotik kan, dan berbagai-bagai lah. Itu kerja mereka. Jadi, mereka cukuplah tak suka kalau orang datang hisap rokok dalam rumah dia. Dan itulah orang Yahudi yang boleh menghalau kita tanpa segan silu. Kalau sekiranya tetamu tu datang hisap rokok dalam rumah dia halau. Dia tak bagi cakap. Kerana mereka mengetahui tentang rokok. Asap. Mereka tahu sangat tentang asap. Sehingga mereka berpegang teguh pada benda-benda yang tak betul. Jadi di rumah mereka banyak benda-benda yang betul. Tapi di luar yang dibagi, teknologi-teknologi dihantar ke seluruh dunia ni, semua menghancurkan. Kalau kita tengok balik kehidupan mereka, mereka tidak begitu pakai microwave, mereka tak pakai. Kehidupan mereka very simple. Very natural. Tak ada benda-benda yang terlalu canggih dalam rumah mereka. Handphone pun mereka jarang nak pakai sangat. Sebab mereka tahu benda itu tak betul. Tapi mereka lah pencipta gelombang handphone, gelombang internet dan sebagainya. Jadi benda tak elok, dia bagi ke orang. Dan mereka menggunakan minda mereka macam mana nak tipu orang. Tak kira bukan minda untuk kebaikan, untuk nak tipu orang tak kisah asalkan mindanya bagus. Itu Yahudi. Jadi apapun sebenar-benarnya bergantung kepada kita punya gen. Dan kalau itulah minda kita bergantung kepada gen kita, maka apa itu gen? Gen ini ditentukan oleh apa yang kita makan. Jadi apa yang kita makan, gen itu dibina sepenuhnya oleh protein. Oleh protein. Jadi protein itu yang dinamakan untuk pembinaan gen is collagen.
dan kualiti yang terbaik yang